kecil juga, tapi bukan fine motor atau gross motor. Hayo, ada yang bisa tebak nggak itu apa? Ya, kita hari ini mau mengerti oral, jadi buat mulut ya. Jadi ini bagus untuk yang misalnya lagi belajar ngomong atau lagi apa ngomongnya masih agak susah-susah. Nah, ini bagus juga untuk latihan. Tapi yang udah bisa juga nggak apa-apa, karena ini juga salah satu alternatif bermain sambil belajar untuk recognizing number juga bisa, alfabet juga bisa, seperti itu. Nah, kita lihat yuk bahan-bahannya ada apa aja sih. Nih. Nah, ini ada cuma dari kertas HVS aja, Miss Fania potong-potong, terus Miss Fania tulisin numbers. Jadi ini optional, bisa numbers, alfabet, shapes, atau yang lainnya. Nah, ini ada kertas scrap paper, ini juga optional untuk pengganti kalau misalnya lagi nggak pengen belajar nih, lagi nggak ada akademis-akademisnya, bisa pakai scrap paper. Ini ada satu tempat piring kosong atau mau pakai mangkok juga bisa, gelas juga bisa, apapun. Dan satu buah sedotan. Nah, gimana sih cara mainnya? Cara mainnya gini, Miss Fania mau coba dari yang pakai scrap paper dulu ya. Jadi dari yang hanya sekedar untuk main-main aja atau hanya sekedar untuk melatih oralnya saja. Caranya sedotan, kita ajak anak untuk mindahin scrap paper ke dalam piring kosongnya ini dengan pakai sedotan. Jadi kita harus kayak hirup, terus kita menahan kertasnya, terus baru dilepasinnya di sini. Itu. Jadi ini juga bisa ajak untuk melatih berhitung anak. Jadi begitu anak pindahin satu, orang tuanya bisa bantu hitung. One paper, two paper, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan yang pakai numbers? Ini juga sama aja. Nah, bagaimana dengan yang numbers? Yang numbers kita bisa ajak anak untuk recognizing. Misalnya, coba pindahin angka 1. Jadi suruh anak untuk cari mana yang angka 1, terus pindahin dengan sedotan. Seperti itu. Terus bisa juga di random, misalnya coba cari angka 5. Jadi anak suruh cari angka 5, pindahin dengan sedotan. Gampang banget kan? Ini aktivitinya simple tapi bisa melatih oral motorik anak. Sekian dari Miss Fania, sampai jumpa.